Vinicio. Sini kita punya NIBP. Ini sih gini doang sih. Pasangan NIBP untuk ukuran adult dewasa. Lima. Di sini kita punya EKG 5 channel. Temperatur mobil. Itu enggak dulu itu. SPO2. Kabel power. Kabel grounding, power banget. Ini kabel grounding, kabel power. Sama buku manual. Sekarang saya gunain. Siap. Kita tunggu loading ya guys ya. Di sini tampilan awal, kita coba untuk demo. Tampilan demo. Angka yang tertera itu angka-angka normal ya. Angka orang sehat. Nah, untuk bagian channel ada di bagian samping. Ada ECG, NIBP, SPO2, temperatur 1 dan temperatur 2. Dan di bagian belakang ada kabel power, output PLN, grounding, kabelan sama USB. Dan enggak lupa ini backman tipe MHC 1200. Made in Amerika, USA. Kita langsung coba gunakan ECG. Oh, udah nanang, dites dulu nang. Nah, apa-apa, ini kita tes manual. Iya. Jangan lupa di sini kita punya jalur ya, yang mungkin ketukar. Ya dipaksa, kalau nggak masuk sakit soalnya kalau dipaksa. Cepat ini. Kan paksa. Kita tes secara manual. Permisi, gue lewat. Biasanya dong di dalam. Langsung ditutup. Oke. Berfungsi. Ini tampilan ECG. Alarm bunyi karena ada indikator terlalu tinggi sesuai dengan demo yang ada warna kuning. Notifikasi HR is too high. Oke. Kita ganti ke bagian lain. Temperatur.
sini kita gunain temperatur 1 ya. Dia otomatis akan membaca di bagian temperatur dengan menggunakan Celsius. Oke. Ya, semakin naik karena semakin hangat. Dan notifikasi keluar dengan tanda low di bawah rata-rata. Normal di angka 36. Kita ganti. SPO2. Dan lagi, jangan lupa di sini ada relnya, ada jalurnya. Jangan dipaksa. Masuk pelan-pelan. Udah biasa ya ngepasin. Cepet. Kita coba. Sorry. Santai. Yes. Aldi berapa tuh? Maka akan muncul notifikasi pun muncul karena terlalu tinggi. Okay. 99 tuh ya, normal. Saya takut aja kalau tiba-tiba 94. Oksigen tapi masih ada ya. Sudah ya. Dan kita coba NBP. NBP. Yes. Biar gua ganteng dikit ya. Pakai apa sama? Segini cuy. Wes. Terlalu menipu ya kameranya. Hah? Terlalu menipu. Aduh. Kagak gerak cuy. Nah, ya si abang. Oh, abang kita di belakang itu Ustaz. Silahkan coba. Halo Pak. Boleh tangannya? Oh iya Pak, ayo coba Pak, kiri. Kita coba. Tangan kiri. Saya sudah berapa kali ngopi hari ini? Iya, kita coba. Terlalu banyak. Sudah baik. Relax. Kita main gak? Macet pun bergerak. Hasil pun keluar normal. Di angka 145 per 91 normal. Dan 103 mmHg normal ya? Normal untuk ukuran. Tapi kok temperaturnya 31, 30,7 karena temperatur mayat. Temperatur kita diemin di sini. Iya, temperatur tadi. Hampir. Dia gak ngebaca si pasien. Lumayan ya, gue ya. Umur yes. Segini gue temperatur kita angkat 145 per 91. Sumpah, normal. Oke.
Cuman? Tinggian? Cuman? Ini udah, 32. Kita coba pakai interval. Biasanya interval 1 menit. 1 menit sekali dia akan memompa di bagian NIB. Oh, Bang Sandi Tomo. Noh. Gua seneng banget kalau pasukan lu di sini mari mulu. Ntar nanti gua pintar juga sama kayak dia, no. Hebat kan? Orang yang udah ganteng gitu liatin juga. Gua kira artis banget kan ya? Ngaco lu. Yaudah. Cuy, deh. Ya. Kayak udah cabut nih mereka. Iya. Belum lah. Deh, cukup lah. Nanti kita belajar untuk dalamnya. Di next part. Siap, next part. Anjir, jauh lebih enak dari Jimbo. Daripada? Daripada kemarin-kemarin, soalnya ada bintang tamunya kan. Sumpah. Apanya sumpah? Pocong. Hey man. Say hi. Lu ngacau.